Allah itu kalau bikin masalah itu ya bikin solusinya, itu sudah min sunnatillah. Dulu Nabi punya tantangan sendiri. Agama ini pernah ditinggal Wali Songo, ditinggal Mbah Munawir, ditinggal Mbah Ali Maksum, ditinggal Mbah Abdul Qadir, tetap jalan. Padahal yang meneruskan ya orang-orang enggak jelas seperti ini. Kalau turus pesantren yang paling melanggar ya bosan jadi kiai, ingin jadi profesor, bukan kita. Yang bosan tuh enggak kita. Yang sudah ganti gelar itu. Tapi kita ya enggak apa-apa. Jadi enggak usah dijaga, turus itu biasa saja. Jadi biasa saja, menurut saya zaman itu biasa saja. Allah itu kalau bikin masalah itu ya bikin solusinya, itu sudah min sunnatillah. Jadi saya itu tidak pernah mikir, betul, saya itu tidak pernah mikir agama ini nanti kayak apa, enggak. Selain saya tahu Allah yang akan menjaga agama ini, dipikir tidak dimikir, memang kalau zaman lebih buruk ketimbang kemarin, itu sudah nasnya Nabi. Ma min yaumin ila badahu syarrun min. Nah ini karena materinya sanad, mungkin ini spesifikasi saya. Saya mohon sanad itu ditulis tapi tidak diimani. Jadi yang ditulis itu hanya sebagai perangkat mudawwan. Karena kalau sampean imani itu bahaya, karena nanti tidak hadis tawatur. Makanya kritiknya para ahli hadis terhadap sanatu ahli kiro'ah, misalnya jenengan dari Gus Najib, dari Mbak Abdul Qadir atau dari Mbak Arwani, kemudian Mbak Munawir, kemudian apa Syekh Yusuf Adim Yati, terus Syekh Sa'ad Antar, misalnya sampai Syekh Haruni dan seterusnya, itu kan hanya menyebut satu orang. Ini harus dicatat, padahal sanad khususnya Quran itu lafadznya harus mutawatir, kaifiyatul adak juga harus mutawatir. Jadi harus riwayatul jam'in an jam'in la yumkinu tawatuhum alal kadzib. Makanya kalau ngaji sanad itu harus bersamaan dengan itu kita katakan bahwa menyebut Mbah Munawir itu fardun min afrodil am. Karena kalau enggak berarti sanad kamu menjadi ahadi. Kita tahu kan hadis riwayat ahadi itu masalah. Masalah apa enggak? Masalah. Hadis itu yang keren, yang mutawatir. Padahal Quran itu faqal hadis. Makanya saya bilang sanad itu ditulis tapi enggak usah diimani. Kalau itu tok ya harus diimani kalau itu sebagai jam'un an jam'in, kebetulan tahunya itu lewat guru. Jadi kita cara berpikir ya, sebetulnya semua Quran itu riwayat jam'in an jam'in, dari kelompok besar ke kelompok besar, kebetulan tahu kita dari satu orang, misalnya Mbak Munawir atau Mbak Arwani atau Gus Najib atau Mbak Arwani dan sebagainya. Saya itu punya bapak, buyut-buyut saya itu hafal Quran. Mereka ya pantangan malah, makanya itu sirinya, kenapa kadang-kadang kiai dimintai sanad tuh gak mau. Tapi kalau sudah ahlinya, gak minta pun dikasih, itu dulu tradisi ulama dulu gitu. Sufyan Tsauri kalau dimintain sanad santrinya, bilang gini, sudah kamu pulang saja. Kalau saya sudah tahu kamu benar, saya datang ke kamu tak kasih sanad. Saya yang datang ke kamu tak kasih sanad. Saya itu punya sanad ya baru-baru. Saya bangun mendekati wafat baru dikasih. Karena nunggu tadi, nunggu kelayakan. Kalau tahu-tahu minta sanad kan gerai-gerainan dok, terus dicetak di figura, terus seakan-akan legal jadi muridnya Gus Najib, itu aneh. Saya ulang lagi ya, jadi kita harus ngadepi satu hukum, hukumnya Allah. Kalau sanadul Quran itu harus mutawatir. Kalau mutawatirnya riwayat itu jam'in an jam'in sing la yumkinu tawatuhum alal gati. Sehingga kita nyaman. Misalnya kita mau tidak mau menyebut setelah hafes, itu kita hanya menyebut asim. Setelah asim paling banter kita menyebut hanya dua, yaitu Abdurrahman As-Sulami, Abi Abdillah Abdurrahman As-Sulami. Ada yang nulis Abi Abdurrahman Habib As-Sulami. Itu di kharokatnya kitab, itu ada yang nulis Hubeb. Yang benar, oh enggak, yang benar itu bacanya Habib. Habib itu As-Sulami itu ikut marga Robiah. Itu kemudian ditulis gurunya hanya dua, yaitu Abdurrahman As-Sulami sama Zirin bin Hubais. Setelah Zirin bin Hubais, sahabat yang ditulis itu hanya Utsman, Ali, Ubay bin Ka'ab. Ya, Utsman, Ali dan Ubay bin Ka'ab sama Zaid bin Sabit, hanya empat. Sekarang kita teliti betapa bahayanya itu. Bahayanya begini. Zaid bin Sabit itu orang Ansor.
Artinya kalau orang Ansor itu tidak menangi periode Makkiyah, bagaimana dia bisa meriwayatkan semua Quran sementara dia Ansoriyun yang notabene hanya mengenal surat-surat apa? Madaniyah, sementara ayat Makkiyah atau surat Makkiyah itu bawahnya. Dan Ubay bin Ka'ab sendiri itu ngajinya itu tidak banyak, karena dia harus ngaji sama Abu Bakar, Umar. Dan dulu tidak mungkin setoran kayak sekarang 30 juz karena masyhulun semua, semua orang sih. Sehingga kita harus pastikan zikru fardin min afrodir ruwat atau zikru ahadin min ahadir ruwat adalah implementasi dari riwayatu jam'in an jam'in, karena ini untuk menjaga status Quran harus mutawatir. Kalian jangan ngawur, itu bahaya sekali. Saya punya banyak tulisan tentang itu, dan karena kalau berupa tulisan itu biasanya terus jadi konsumsi akademik, tinggal seminar terus narasumber untuk duit macam-macam itu. Itu makanya saya tidak mau, saya itu suka ngaji, ngaji alami. Sehingga kalau betul saya dikatakan viral itu saya tidak mikir, viral tidak mikir. Saya ini sudah cocokkan sama Gus dan mau daftar wali. Syaratnya wali itu tidak peduli dengan makhluk. Kalau saya peduli berarti terdegradasi nanti. Sudah cocokkan sama Gus dan Gus daftar wali. Angel Gus, sekarang yang peminatnya tidak banyak. Karena zaman akhir itu peminatnya jadi rektor tadi. Jadi ini nanti dicek saja, nah dulu mana saya dengan Gus Dar, karena buyut-buyut saya itu ya sepuh, sama sepuhnya sama buyut, karena buyut saya kandung itu diantara namanya ada Mbak Maksum. Mbak Maksum itu Ben Soleh, Mbak Soleh buyut saya kandung itu gurunya Mbak Soleh Darat. Jadi buyut-buyut saya juga kasepuan, Gus ini juga kasepuan, jadi aduh kasepuan. Yang jelas itu entah menang mana enggak tahu. Sing wani rokok berarti menang. Karena berarti berani tidak sopan. Tapi bisa saja menang saya karena legowo. Tadi pamit saya, Gus saya rokok boleh-boleh. Jadi dia lebih keren karena enggak sopan, saya keren karena jembar hati. Berarti setingkat lah kira-kira gitu, setingkat. Kalau Gus Samit karuan pernah palik ya, enggak perlu sopan sama Gus Dar memang ini kan paliknya. Saya teruskan ya. Jadi anak-anak alumni Al-Munawir ini yang mau dimaui apa? Apa lanyah Qur'annya? Apa tadi dakwah-dakwah tadi tafaqquh? Saya juga enggak paham yang dimaksud Pak Mustaqim. Karena apa ya? Ilmu itu ditulis itu sebenarnya berdasar minatnya penulis, bukan berdasar kehendak Allah. Buktinya gini, sebelum ada metodologi penyebaran agama, itu agama sudah jalan, ditinggal Nabi Wali Songo agama sudah jalan. Penulis go disertasi doktor enak wae, harusnya gini, zaman rung nulis mbok tulis agama wis mlaku. Sebenarnya orang nulis itu kan untuk gelar doktoral, untuk kenaikan pangkat. Mana ada kiai-kiai itu menjadi pinter karena tulisan para doktor? Enggak ada. Agama ini sudah jalan tanpa panduan para penulis doktor-doktor itu. Dulu mana ayo mereka dakwah sama panduan tulisannya? Dulu mana? Dulu dakwahnya. Terus itu dianalisis. Oh, terus analisis jadi disertasi. Makanya saya tuh jarang diundang orang mau kalau gak pernah sepuh. Cuma sial saya yang pernah sepuh ternyata banyak. Akhirnya saya tuh bikin kaidah agak salah dulu. Saya mau diundang hanya yang pernah sepuh. Ternyata yang pernah sepuh itu banyak. Ya kemarin saya datang di hallnya Ki As'ad, terus dia datang di hallnya Pak Hamid. Karena mbah saya kandung itu sepupu sama Pak Hamid Pasuruan. Saya buyut-buyut saya itu orang Lasem sama orang Kudus. Sebenarnya kalau saya mau nakalan itu pakai buyut saya tertua itu, tapi kayaknya enggak lah. Nanti mereka malah ngedunam di adem malah selesai. Karena kalau saya pakai buyut saya yang Mbah Soleh itu, yang gurunya Mbah Soleh Darat itu, nanti sampean pakai Nabi Adam bisa tuntas saya. Meskipun saya mungkin lewat Qabil atau lewat Habil, nanti cocokan lagi. Jangan-jangan jenengan yang lewat Qabil, gue saya Habil. Malah panjang lagi, nggak tahu aktenya juga kak. Kira-kira kan delok potongan nih. Kalau yang alim kayaknya pantasnya lewat Habil. Gitu. Kalau yang nggak alim ya pantasnya lewat, nggak tahu. Campuran ya kombinasi. Tapi begini ya, Quran itu al-mira fil Quran kufrun ya, atau al-jidal fil Quran kufrun. Ada dua riwayat memperdebatkan Quran itu kafir. Nah awal debat itu karena Quran dianalisis. Sehingga karena dianalisis ini sebetulnya yang masuk itu analisisnya apa? Para analis, bukan hakikatul ilm.
Misalnya gini, para dosen atau para peneliti itu harus pernah jadi wali. 2 menit saja, tidak usah lama-lama. Karena grup wali juga gak terima kalau ini jadi wali lama-lama, karena ada aturannya. Kalau dalam istilah Syekh Abdul Qadir Jilani, fasalab tuhalah, kalau orang wali gak layak tak beredel katanya gitu. Misalnya begini, ada kiai yang milih zuhud, cuek terhadap perubahan zaman. Sebetulnya orang analis akan bilang itu cuek, tidak peduli dengan sekelilingnya. Tapi di dunia wali, orang cuek itu mutawakil ala Allah. Makanya dalam kitab hikam da'id tadbir fama qoma bihi ghair latukim bihi nafsak. Sudah kamu enggak usah mikir dunia. Ini sudah ada al-mudabbir yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kamu mikir enggak ikut punya kok kamu pikir. Hidayat yang milik Allah, rezeki yang milik Allah. Kamu pikir enggak melu duwe kok mbok pikir. Sehingga ketika dianalis ini orang yang cuek, antisosial atau tidak punya kesolehan sosial kalau mereka ngamati orang-orang soleh yang tertutup itu. Padahal ini adalah orang yang dekat Allah. Karena sudah makomnya makom apa? Tajrid. Tapi dianalisis meninggalkan apa? Sosial. Lah yang pro sosial, misalnya yang dosen, yang ceramah di mana-mana, dianggap peduli sosial. Jangan-jangan peduli nasibnya sendiri. Karena ya ada untungnya gitu. Makanya seperti ini kalau nuruti begitu-begitu itu tidak ada selesainya. Maka kita harus ngomong sesuai hakikatul amal. Bahwa ana abdun soro fakhri dimna fakhri. Jadi kita ini selalu hambanya Allah. Yang menjadi kebanggaan kita adalah mulazamatul fakr, bahwa kita selalu butuh Allah, baik diucapkan maupun tidak. Dan itu ilmunya para wali. Jadi khawatir saya kalau alumni-alumni Al-Munawir ini menjadi korban analisa-analisa para analis yang belum pernah jadi wali. Itu biasanya metodenya Masya Allah. Misalnya metode hafalan cepat. Indonesia itu Islamnya moderat. Terus kita cari dari kelompok 73 ini mana yang moderat, apalagi Islam Nusantara ini kelompok keberapa lagi, kan terus bingung secara referensi. Gak apa-apa, kita jadikan hiburan istilah Islam Nusantara, Islam moderat, Islam ekstremis, Islam, jadikan hiburan, tapi tidak merubah ilmu kita yang mau rusak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bahwa umat ini hanya terbagi 73. Itu ada riwayat mengatakan 72 masalah, yang satu benar. Tapi ada riwayat kebalikannya, 72 itu benar, yang satu salah. Itu di dunia ilmu hadis diperdebatkan kuat mana riwayat itu. Tapi karena kita ini terlalu mengkonsumsi orang yang gak ahlinya, ya sudah sepihak tadi, kita hanya menguatkan riwayat yang 72 masalah, yang satu benar. Tapi pertanyaannya, kuat mana dua riwayat itu? Kita yang ahli sunnah itu baca beberapa teks hadis, itu banyak ahli hadis yang mendukung dua-duanya. Nah, padahal logikanya secara ilmu wal hadis idza tatarraqahul ihtimal saqata anhul istidlal, ya kalau ihtimalnya banyak ya sudah enggak usah dipakai. Enggak usah dipakai dalil. Tapi kan kita enggak etis ya, karena guru-guru kita juga pakai dalil itu. Tapi sebetulnya di sarah-sarah itu dijelaskan. Apalagi di kitabnya Habib Muhammad bin Abdillah Al-Haddar, mertuanya Habib Zain bin Smith, juga mertuanya Habib Umar Hafid. Beliau termasuk orang yang setuju 72 itu benar, yang satu yang masalah. Ketika ditanya siapa itu az-zana dikoh, orang-orang yang sinting, yang satu kebalikannya, 72 masalah, yang satu benar, siapa itu ahlu sunnah wal jamaah. Nah kalau kamu mau neliti secara serius, lafad-lafad seperti itu polanya sama. Semua ilmu ada pola seperti itu. Misalnya di Quran ada istilah fiyau minkana migdaruhu khamsina wa alfasan. Ada istilah lagi ka alfisanatim mimma ta'udun. Itu kan hitungannya beda jauh, yang satu 1000 tahun, yang satu hanya 50 ribu tahun. Ngitungnya gimana? Ngitungnya gampang saja kalau kita tidak punya tradisi menganalisis. Ketika Abdullah bin Abbas ditanya, lalu ka alfasanatin maknanya apa? Khamsina alfasana maknanya apa? Ya yaumun aradahu Allah, itu hari yang digendaki Allah. Kamu tidak perlu tahu. Memangnya kalau kamu tahu terus mau apa? Itu kan memang satu ilmu. Karena dulu orang itu tidak perlu istighol bima layaknihi, tidak perlu sibuk dengan sesuatu yang tidak perlu tahu. Malah orang dulu itu punya jargon wa inna minal ilmi lajahlan, sebagian ilmu itu jadi bodoh. Misalnya gini, saya tadi kenalan sama Pak Mustaqim, saya tidak akan tanya bapaknya siapa, mbaknya siapa, karena itu tidak penting bagi saya. Yang penting saya itu nyari ilmu yang menjadikan saya diridani Allah.
Sehingga orang dulu itu kalau kenalan itu gak pernah tanya, karena dianggap gak penting. Itu makom sama, kamu tahu 100 tahun itu apa, atau 50 tahun itu apa, 1000 tahun apa, itu gak penting. Jarabdo bin Abbas, wasal amma yurdika, kamu tanya apa yang menjadi ridhonya Allah Ta'ala. Sehingga ketika orang dulu cuek, kenalan kok gak ditanya bapaknya asalnya mana, mereka itu apa ya, konsisten dengan konstitusi min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Tapi para analis, wah ini tidak familiar, kenalan kok dingin-dingin saja, orangnya dingin, pasif. Ini tidak pasif, ini tarku malayani. Jadi gak sambung memang, calon wali sama calon rektor itu gak sambung. Jadi memang gak sambung, cara berpikirnya beda. Makanya saya mohon ini apa ya, ya itu tadi saya sudah cocokkan sama Gus Darim. Jadi kalau kamu daftar ya monggo. Nanti saya tidak tahu yang nanti jadi ketua saya apa, Gus Dar tidak tahu saya. Jadi, ya saya teruskan ya, tentang sanad ya, karena ini yang ditulis di materi ini sanad. Saya mohon sekali, sanad itu kamu yakini sebagai fardun min afrodi dari kaljami. Karena sekali kamu punya sanad ahadi itu merusak Quran, karena hadis ahadis saja masalah, apalagi Quran. Dan Quran definisinya adalah lafad sing mangkul ilaina bittawatur. Ada kata apa? Bittawatur. Makanya saya itu kalau nulis ya minhum, jadi harus ditambahin minhum. Di antara sahabat yang diambil tadi Abdurrahman As-Sulami sama Zirin bin Hubais adalah Ali, Utsman, Bay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit. Tapi itu mesti ada yang hilang banyak. Saya akan hitung saja secara logika ya. Dan ini pasti benar, enggak mungkin benar, tapi pasti benar. Ada ayat sing nazalat fi Abi Bakrin, tentu Abi Bakar lebih tahu. Kayak masalah hijrah. Mesti jelas la tahzan isqala li sahibihi la tahzan innallaha ma'an. Ada ayat yang jelas tentang Aisyah, kayak hadisul ifki. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabu syarral akum bal huwa khair. Itu jelas Aisyah lebih tahu. Ada ayat yang turun tentang Umar, yaitu tentang Asra Badrin. Laula kitabum minallahi sabaqa lamassakum fima madabuna terus. Ada ayat yang lebih spesialnya Utsman. Sekarang cara disiplin ilmu harusnya kita talaqqi dzalikal lafdi atau talaqqi riwayah fi hadisil ifki an Aisyah wa fil hijrah an Abi Bakar. Wafi riwayatil farqi bainal haqqi wa bainal batil dari Umar, karena ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin, itu asbabun nuzulnya Umar. Ali tentang ayat hadani khosmani ikhtasamu fi rabbihim, itu jelas nazalat fi Ali. Secara disiplin ilmu, kalau kamu ingin disiplin riwayat harusnya sanadnya seperti itu. Makanya kalau Aisyah dibantah tentang hadisul ifki, ayat itu turun tentang saya, jadi ilmu saya kata Aisyah enggak merah kalah dengan kamu. Tapi kita tetap saja pakainya. Makanya Abdullah bin Mas'ud itu masyhur, nggak terima dia disejajarkan dengan Zaid bin Sabit. Ketika dia tidak termasuk tim lajnah untuk Rasem apa? Utsmani, dan dia nggak mau memang. Itu Utsman nyocor sekarang dimaki-maki. Kamu melibatkan Zaid bin Sabit, yang saat saya sudah bela Nabi, dia masih di rahimnya orang kafir. Kata. Karena Zaid bin Sabit ini junior sekali, bukan sekedar junior, tapi junior. Terus kata Abdul Nasir, saya ini sadisu sitatin fil Islam. Saya itu masuk Islam ketika orang Islam tinggal baru 6. Disaingi orang yang Islam kemarin, katanya. Enggak mau dia. Dan itu bukan keangkuhan, tapi profesional. Ya tadi, kita harusnya kita mikir kenapa sanad Quran hanya lewat orang-orang yang notabene ansoriin. Mestinya kan enggak menangi periode surat-surat apa? Makiyah. Maka kita butuh menyebut banyak sebetulnya. Maka saya mohon, meskipun tulisannya hanya Ali, Utsman, Ubay bin Ka'ab, Zain bin Sabit, di hati kamu tetap minhum, apa? Di antara sahabat yang kebetulan mudawwan terbukukan itu. Karena ini bahaya kalau dalam ilmu riwayat, karena Quran itu riwayat jam'in. Saya beri contoh betapa pentingnya orang-orang yang enggak ahli ilmu. Orang enggak ahli ilmu, tapi barokahnya tawatur. Tawatur itu yang mutawatir. Meskipun harus lewat mungkin tegirnya medsos atau TV atau mubalek atau orang enggak jelas-jelas, enggak apa-apa, sementing ila darujatid tawatur. Pernah ada seorang khotib masyhur itu cerita itu. Saya punya kitab yang dikarang oleh orang alim tapi
jenisnya jenis peneliti. Meskipun nanti pas analisisnya saya juga agak setuju, tapi ya riwayatnya saya setuju. Itu ada orang khotib baca ayat wala tangihul musyrikati hatta yumin wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau ajabatkum. Dia masih baca wala tangihul musyrikina hatta yumin, masih baca bifathita, karena depannya bifathita, belakangnya juga fathuta. Maka maknanya menjadi gini, wala tangihulan ojo nekah sirokate, karena ini muta'adi yang ila mafulin wahid, kue ojo nekah sirokabe lanang, karena ingkah ingkaha atau ya ingkahu, karena wala tangkihu berarti la tangkih, la tangkiha, la tangkihu, berarti khitabnya pada jamak mudzakkar salim. Wahai para lelaki muslim, kamu jangan nikahi lelaki musyrik. Wah itu si Arabi itu tersiksa. Hebatnya apa dawuhnya Allah kalau bakas sekelas itu gak usah dilarang, yang mau minat itu siapa? Karena maknanya jadi wala tangkihu, kalian para orang Islam lelaki jangan menikahi lelaki musyrik. Sing pengen nikahi Donald Trump ya sopo kan gitu. Mbok ndak usah dilarang ya kita ndak akan menikahi. Nah, kebetulan sing pinggirnya khotib ini orang alim. Jare-jare sing alim. Iku khotibe sing goblok. Asline ayate ra ngono. Ayate gimana? Itu bidomita wala tungkihu. Ketika wala tungkihu maknanya menjadi benar, karena wala tungkihu lan ojo nikahno sira para wali, khitabun lil aulia, bukan khitab pada lelaki tapi khitabun lil aulia. Wala tungkihu lan ojo nikahno sira kabeh ayuhal aulia, para wali-wali, banatiku mek anak wedok sira kabeh, ojo mbok nikahno al musyriki na ing lanangan musyrik. Berarti di sini menjadi pelarangan para wali yang punya anak putri, wali dilarang menikahkan anak putrinya ke lelaki musyrikah. Jadi itu kamu kalau ngaji itu jangan sembrono, jangan pareh pas kiai ini ngantuk wala tangkihu lolos terus dapat sanad wala tangkihu. Oh, saya pas tetor yang enggak ditegur. Enggak ditegur itu kemungkinan kan dua kiainya dapat didengar. Paham ya? Atau kamu ngawurnya pinter sehingga enggak konangan. Nyerobot saja. Tapi bagi kita ahlul ilm itu fatal betul. Sehingga orang-orang ahlul ilm itu mesti mengharokati sekian mawadi uzalal istilahnya, karena bahaya. Jadi saya ulang lagi ya, mestinya bacanya wala tangkihul musyrikati hatta yu'min bifathita. Itu betul, wala tangkihul lan ojo nikah siro kabeh lanang Islam ke ojo nikah al musyrikati ing wadon perempuan musyrikah. Tapi kalau yang kedua harus dibaca bidomita wala tungkihu lan ojo nikah no siro kabeh poro wali aibanatikum maful beh awal dibuang ing anak wedok siro kabeh ojo bo nikah no al musyrikin. Tapi sekali dibaca wala tangkihu maka kualitas maknanya itu seperti tadi, wahai para lelaki mukmin jangan nikahi lelaki musyrik. Makanya si bedui ini tanya, apa betul itu kalamu? Iya, masa Allah ngendikan sekacau itu? Kecewa dia, masa ada ayat Quran yang dipuji-puji Jami'ul Kalim kemudian kualitasnya seperti itu? Jare wong alime, yo khotibe sing goblok ora orang ngono. Artinya apa? Ketika Quran dibaca secara salah, entah makhrajnya, entah halafatnya atau harokatnya, ini Arabi saja tahu, karena Arabi pun punya dzau, punya adzaukus salim. Karena Dhaqus Salim tidak didominasi para mukri atau para kiai atau para ahli Quran. Orang yang salimatul dhaq juga bisa. Sehingga pernah ada seorang khotib juga, ini cerita-cerita bedui. Orang khotib pidato khutbah, fawarabbis sama iwal ardi innahu lahakkum mislama annakum tantikun. Demi Tuhannya langit dan bumi, bahwa apa yang dijanjikan Allah pasti terjadi. Lahakkun itu maknanya terjadi. Itu si Arabi tadi langsung tanya ke khotib, Pak khotib, mang dalladhi akhdobal jalil hatta alja'hu ilal yamin, siapa yang bikin Allah murka sehingga Allah terpaksa sumpah, mana orangnya? Karena kalau dalam tradisi balaghah sumpah itu sudah tersinggung. Misalnya saya punya utang sama Gus Dardi Tageh hari ini, hari Selasa, Gus utangnya bayar, paling saya bilang nggih Gus sesuk, ketika sesuk ditagih lagi, nanti Kemis ditagih lagi. Kalau saya mulai tersinggung pasti wawohi. Jadi orang kalau sampai sumpah itu bukti apa? Tersinggung. Karena kalau dalam balaghah disebut kalau mukhatab tu khaliyad dhihni enggak usah taukid, tapi kalau mulai mutaraddid agak ragu dikasih taukid. Kalau banget enggak percaya nih dikasih sumpah.
itu mesti terusannya duka. Itu kaidah tuh, enggak bisa enggak. Karena al-yamin atau al-qasam itu ya dulu alal khotob. Makanya langsung si Arab kita ditanya, "Man dalladzi akhdabal jalila hatta al-jawil al-yamin?" Siapa yang bikin Allah tersinggung sampai Allah terpaksa sumpah? Ini dzauqul a'rabi, dzauqul badawi, orang yang sangat betul. Karena Quran mutawatir, mutawatir lafdzan wa dzauqan wa balaghatan wa nahwiyan dan sebagainya. Sehingga sebelum ada Imam Nafi', ini saya cerita khasnya ahli Quran. Karena bapak saya, buyut-buyut saya itu hafal Quran. Dulu ketika bapak saya tadi Mbah Munawir sampai berapa? 98% ya. Yang hafal Quran era anak tadi. Era anak itu 98%. Ya, dari jenengan tadi. Jadi dulu bapak saya nasihati saya supaya hafal Quran itu lucu. Nasihatnya gini, Dok. Aku hafal Quran, mbahmu buyutmu hafal Quran. Yes, ojo kepaten over. Nak kowe rapal iku sebenarnya alasane anakmu rapal gampang wong bapak ya rapal. Putu luwe gampang meneh. Wong bapak mbah ya ora. Maka tak anake wong alim rapal Quran to ora ngalim iku kriminal pertama yang menjadi sunatan mutabak. Karena iku melegalkan anaknya punya alasan kan? Coba kamu alim, terus anak kamu ndak alim. Terus kamu, "Cung kowe kudu alim kok mbahmu." Lah bapak gimana bapak? Kan pusing. Jadi sebetulnya zuriyah ada alim itu mesti salah ini, salah pas depannya ini. Dan makanya saya itu tak ngenangin bener bapak saya. Bapak saya itu ya akrab sama Gus Najib Fring, semaan bareng dulu. Jadi misalnya bapak saya ada hafal Quran juga, mau pede nasihati saya suruh hafal gimana alasannya? Kan gak punya alasan. Jadi cara bapak pokoknya aja kepaten obor. Ya, kalau orang kuno mana nih aja kepaten obor. Saya beri sekian contoh. Sebelum Imam Nafi' itu ada, Imam Nafi' itu periode tabi'in, kila tabi'i tabi'in, karena Imam Nafi' itu paling senior. Nafi' itu punya guru namanya Ja'far Al-Qore, setelah itu sudah sahabat. Makanya Imam Mujahid itu disalahkan orang banyak ketika memasukkan Imam Kisai. Sebenarnya Imam Kisai sama Hamzah itu pernah lama gak ada sebagai qurra sabah. Makanya kata kitab-kitab besar itu nak ngeritik Ibnu Mujahid itu musabius sabah, dia adalah orang yang menentukan ulama sabah. Itu keliru katanya, kata ulama-ulama lain. Karena sebetulnya yang kisah itu tidak selevel Ja'far Al-Qori, gurunya Imam Nafi'. Ya, gurunya Imam siapa? Nafi'. Makanya terus ulama nambahi Qiraatul Asroh, ditambahi Ja'far Al-Qori dan Khalaf dan Hisam. Itu sebetulnya agak salah. Agak salah gini, sebetulnya ya, yang kisah harusnya masuk yang salah sah tambahan, bukan yang Ja'far, karena kan gak fair, Nafi' saja yang muridnya termasuk qurra sabah, masa gurunya termasuk Salasah Al-Mutammimah Lil Asyraf, ya, Salasah Al-Mutammimah. Kita-kita sebagai orang yang bidangi itu sebenarnya agak protes, tapi yang terkenal gitu ya sudahlah ikut saja daripada fitnah. Tapi kita sebagai ahlul ilm sebenarnya tahu duduk perkaranya. Ya tapi ya sudah, itu gak sampai salah-salah fatal. Sebelum ada Imam Nafi', itu ada pernah, ini meskipun cerita agak gak valid, tapi diakui bainal ahli ilm. Ada orang datang ke Rasulullah bilang begini, "Ya Nabi Allah," saya ulang lagi, "Ya Nabi Allah, he wong sing diceritani Allah." Karena naba'a maknanya cerita, isim fa'ilnya nabiun, orang yang dapat cerita dari Allah. Itu Kanjeng Nabi guyu seneng. Terus ana Quraisyun, jadi Nabi, aku iku wong Quraisy, la yuhammis, orang Quraisy itu enggak suka hamzah. Jadi kalau saya baca ya Nabi Allah. Tapi terus setelah itu ada Imam Nafi', setelah periode sahabat, tabi'in, tabi'in, tabi'in ada orang bernama Nafi'. Imam Nafi' itu muridnya Ja'far Al-Qori. Itu dia mengatakan itu mahmusullah. Coba kita kalau baca coba amma yatasaalun coba anin nabail azim. Berarti naba apa? Mahmusullah. Nabi ibadi, nabi nyeritakno sira ibadi ing pira-pira kawula ingsun anni anal ghafurur rahim wa nabbihum adlaifi Ibrahim. Semuanya pakai hamzah. Tapi pas isim fa'il Imam Asim mentakhfif hamzah menjadi ya. Sehingga beliau baca ya ayyuhan nabiyyu. Imam Nafi' enggak mau, ini mahmusullah. Sehingga dia baca tetap ya ayyuhan nabiyyu. Adek kan aku ra kadung ditetir melok kira Ahmad Syukur, aku melok Imam Nafi', yakin. Karena menurut saya lebih nah apa sorofnya lebih lurus, lebih urut. Andaikan saya enggak, tapi takdir saya kan harus Asim, harus Nabiun.
enggak nabiun. Tapi barokahnya Imam Nafi, akhirnya kita tahu. Andai kan tahu-tahu ada iya, ini cara Pak Muhtarum Busro, mesti dikira nakis yai. Karena naba yang bunubuan atau haza yahzu huzuan. Padahal enggak dari haza yahzau husan. Nah, ketika jadi husan ini hamzah ditakhfif jadi wawu huzuan. Maka dikira asapa huzuan husan huzua. Sama kafa yakfau kufan. Tapi Imam Asim bacanya kufuan. Itu kan aneh lu, ini mahmus kok digenti wawu. Nah, kamu enggak tahu anehnya. Karena enggak nekuni itu. Mengapa lawe sangel mikir ngono barang itu. Nah, sementing wayu semaan wis kok ribet. Nah, kita-kita ini kadang kriminal baru. Maksudnya asal lari semaan wis ora tau mikir ngono. Kita yang nekuni tafsir pusing. Pusingnya kufuan. Ini wawunya itu karena bawaan nakis. Apa bawaan mukhaffaf minal hamzah? Karena hamzah itu tsaqilah. Sehingga dalam ulumul Quran yang diantaranya menganalisis itu disebut wal Quraisy la yuhammis wat tamimi yuhammis. Memang orang Quraisy itu anti hamzah. Orang Quraisy itu enggak suka hamzah. Nah, Ali, Sayyidina Ali ini orang Quraisy. Kita tahu Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muththalib bin Hasyim. Itu jelas orang Quraisy. Sehingga dia anti hamzah juga. Makanya Ali kalau baca ya kayak Kanjeng Nabi, ya ayuhan nabiyyu. Tapi Bani Tamim enggak suka seperti itu, sukanya yang asli, ya ayuhan nabiyyu. Nah, Imam Nafi itu termasuk marganya atau ikut secara panutan ikut orang Bani Tamim. Makanya ketika Quran itu turun bi harfin wahid, itu Nabi susahnya minta ampun. Sampai as'alullaha mu'afata, saya minta ampun ya Allah. Zidni, saya harus ditambah. Dalam riwayat falam azal astaziduhu. Dan Nabi jelas-jelas mengatakan inna ummati latutiku dhalik, kalau hanya pakai satu lugat umatku enggak mampu. Karena kalau Banu Tamim itu disuruh mentakfif enggak bisa. Dia enggak bisa baca ya ayuhan nabiyyu, bisanya ya ayuhan nabiyyu. Ini biar calon rektor pusing. kalau nganalisis sosial itu gampang, lembaga polling bisa. Lembaga polling itu apa? Bisa penggaweannya kan gawe pola. Wah, pola kecenderungan orang gini-gini itu. Nah, ini kecenderungan santri di polling juga. Ya, saya ulang lagi ya. Tapi barokahnya qiraatu Nafi. Yang saya ulang lagi, sebetulnya Imam Nafi itu tidak mubtakir, tidak yang pertama melakukan itu. Orang-orang Arabi Bani Tamim itu ya dulu kalau manggil Nabi, ya Nabi Allah. Bukan ya Nabi Allah tapi apa? Ya Nabi Allah. Maknanya luwes jelas. He wong sing tok cerita sangka Allah. Buktinya lihat di isim di fi'il amarnya, Nabi ibadi. Coba Nabi nyeritakno sira ibadi. Berarti maksud kalau dimaknani pakai hitop, Nabi nyeritakno sira ya Nabi he wong sing tak dadekno Nabi. He wong sing tok cerita. Semuanya mahmus hamzah, mahmus lam. Tapi orang Quraisy enggak mau. Sehingga orang Quraisy, lah lucunya itu memang ya lucu entah keramat enggak tahu. Gurunya Imam Nafi, Ja'far itu, kalau untuk fi'il itu malah dia setuju ditakhfif. Makanya banyak qiraah innama yu'minu jadi apa? Yu'minu. Nah, jadi Imam Asim disalahno tidak bisa. Jadi cari Imam Asim kira-kira gini, wong aku fi'ile wis tak hamzah, no mosok isim fa'ile hamzah pisan gitu. Lah sing Imam Ja'far lucu, isim fa'ile di hamzah, no fi'ilnya. Ndak. Jadi nak baca ya yu'minu mu'minun. Nah, sorof itu ya ada sisi agak ngawur. Ini Pak Tarum Busro mesti gak terima, sorof itu ada ngawurnya Pak Tarum. Tapi ya sudah kita terima, ngawur dengan tanda kutip. Misalnya jenengan kalau nasrif kan amanah yu'minu iman. Coba kalau anda jadi fi'il mudhari, kenapa saya tidak diiklal sendiri? Amanah asbuhu amanah ala wasni af'ala ubdilat ala hamzatu saniyatu alifan mergolis dima'ihima fi kalimatin wahidah fasoro amanah imanan asluhu imanan ala wazni if'alan ubdilat alhamzatu saniyatu ya'an mergoli wuku iha ba'da kasrotin fasoro imanan. Coba kalau kamu jadi yu'minu, cuma ilmu ini gak syarat jadi rektor aman Pak Mustaqim, gak apa-apa, syarat jadi rektor gak harus jelimet seperti ini, tapi syarat jadi wali lah itu gak
Kalau syarat jadi wali itu harus malah tulisannya kudu wayang barak. Tadi saya cocokkan sama Gus Dar. Gus Gege sing wayah iku kok keramat-keramat. Mbak Munawir istrinya banyak ya keramat. Mbak Kusairi Pasuruan itu Jember wayah ya. Jangan-jangan syaratnya keramat tuh. itu apa ya? Itu analisis sepihak sama saya. Cocokkan sama saya. Tapi itu enggak harus dibenarkan ya. Sudah ini cerita aja. Coba kalau Anda jadi ahli sorof, Anda kan mungkin enggak ahli sorof. Kita yang ahli sorof sama Pak Tarom, itu mesti tersiksa. Mungkin saya bilang mungkin. Kalau Anda ahli betul ya silakan nanti ngaco, saya ahli Gus enggak apa-apa. Amanah di'ilal, yu'minu tidak. Imanan di'ilal lagi. Mukminun tidak. Nah, maka Imam Asim karena dia itu punya guru yang dari Quraisy yang enggak Quraisy, Imam Asim tuh ngepel. Lho sampean karo rasane dadi kulon, kula nu nate salat hajat khusus api protes Imam Asim. Tapi kesampean kula nate ngipi. Mergo yo jenengan ku asline ku nuruti ilmu napa nuruti riwayat, tapi tak takoki. Dan itu memang saya rencana kalau ketemu beliau di mahsyar, pertama ketemu saya itu protes itu. Pak Asim gitu kan. Jenengan itu percaya ilmu apa percaya riwayat? Karena beliau itu beberapa kali ngebar, ini saya beri contoh. Ya amanah di'ilal, yuk minu tidak, kan tetap hamzah imanan di'ilal, mu'minun tidak. Sekarang isim fi'il amarnya kul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati tuni fis samawat ituni. Karena dia tahu ata yukti itaan fa huwa mu'tin wa dzaka mu'tan, terus iti apa iti. Imam Asim ngeper dua kali, dia tahu orang Quraisy pasti gak suka hamzah, maka bacanya iti. Orang Bani Tamim mesti sukanya hamzah iti. Ah, daripada ribet tak waca ping pindho. Jadi makanya ini mau saya tanya, jenengan itu wedi guru? Karena dia punya guru dua, turunan Bani Quraisy sama Bani Tamim. Akhirnya dia baca ya fis samawati tuni fis samawat itu ni. Nah murid-murid itu karena gak paham, pokoknya ini rokno. Tapi sebetulnya itu permainan sorof kelas tinggi. Meskipun sorof sekarang ya ono kacone juga. Dulu Mbah Maksum Ali ketika ngarang sorof, mantunya Mbah Hasyim Asy'ari namanya Mbah Maksum Ali. Jadi dua ahli sorof tuh Maksum Ali sama Mbah Ali Maksum. Mbah Maksum Ali kemarin digecut sama temannya kan fa'ala ya fulu fa'lan contohnya nasoro yang suruh nasron bareng fa'ala ya filu fa'lan contohnya durba ya dribu durba. Kang kok cepet temen bar nulung kok mentung kan. Fa'ala ya fulu itu contohnya nulung bareng fa'ala ya filu kok wis mentung. Jape Mbah Maksum donya kang kok kecepetan maksudnya masuk bar nulung kok terus. Jadi karena kadang orang yang ditulung ya dablek harus dipentung gitu. Saya beri contoh, jadi kelihatan Imam Asim itu nyuwun sewu juga tidak konsisten, imam lain juga tidak konsisten, tapi tadi semua itu barokatul ilm, juga barokatul riwayat. Kamu jangan hanya bilang itu barokatul riwayat, juga barokatul ilm. Coba sekarang kita berdai Allahu yastahzi'u, fi'ilnya dipakaikan hamzah, kira'ah lain mesti jadinya yastahzi. Jadi seputar kira'ah pasti masalahnya itu hamzah. Nah, sekarang misalnya ada hamzah, jejer hamzah, pilihannya apa? Mesti pilihannya sama. Aha jamiyun, aa jamiyun, aa jam. Pilihannya mesti tashil aha jamiyun bitahqiqil hamzatan aa jamiyun. Lho cara wong naku ya seneng yang tahqiqil hamzatan karena hamzah pertama itu istifham, hamzah kedua balungan kali, harusnya bacanya aa jamiyun. Tapi ada ya, tapi ini dua hamzah jejer normalnya diidghamkan aa jamiyun. Jika sebetulnya bisa kira asapa itu ya tidak keren-keren amat, ya normal-normal saja sebetulnya. Tapi wes doku mau luhur koy wow. Sebetulnya biasa, tidak usah bangga biasa. Tapi ya tetap harus syukur ya daripada yang nggak bisa. Tapi sebetulnya itu normal semua, secara analisis itu normal semua. Makanya Imam Asim kalau ketemu saya nanti di masa mesti tanya, jadi kan baca dua kali itu wedi guru, karena punya guru dua, turunan Bani Tamim sama Bani Quraisy. Tapi secara nahwu itu memang nahwu dan sorof itu memang semuanya tidak konsisten. Nah kita yang neliti itu, saya itu neliti Rasul Utsmani, neliti itu terus akhirnya sudah Gusti ini ilmu saya sudah cukup sampai sini.
Pokoknya kalau sholat kepengen ketemu Mas. Ya beliau akhirnya ya kira-kira jawabnya seperti itu. Ya anut guru, ya anut ilmu, pokoknya tepat-tepatan. Karena Imam Asim ya diprotes beberapa muridnya. Imam Hafiz itu pernah protes sama beliau. Dia habis ngaji ketemu sama Syu'bah. Kita tahu kan muridnya Imam Asim itu dua, Hafiz dan Syu'bah. Yang terkenal maksudnya. Sejarahnya nulis yang terkenal itu ya agak nakal sejarah itu. Muridnya ya banyak. Sama seperti Mbah Munawir ditulis sama Mbah Arwani. Hanya tiga yang biasanya ditulis. Terkenalnya Mbah Munawir yang ditulis kan hanya tiga. Di antaranya Mbah Arwani. Jadi seakhirnya murid terhadati usaha akhirnya ditulis. Sembrono. Ya enggak mungkin lah orang sekali berasim muridnya hanya Syu'bah sama Hafiz. Mungkin enggak? Oh, enggak mungkin. Imam Hafiz alim ulama mesti kancane akeh, tahu dibully, tahu macam-macam. Enggak mungkin wong sikit santri loro kok alim enggak mungkin kan enggak ono sing bully. Kan enggak ada gesekan maksud saya secara. Hafiz itu pernah bar ngaji, enggak ngaji sitok-sitok mulai dulu ngaji Quran wong satu-satu. Habis itu pulang lalah bareng. Sing sitok maca. Allah ladzi khalaqakum min dhufin. Ora mau diwacana dhufin. Ora engko takono. Pura falafat. Walam yakul lahu kufan ahad. Jari Imam Syu'bah. Jari Hafiz, ora mau macakno aku kufuan yakin kufuan. Pakai wawu. Ora pas macakno aku kufan nganggo hamzah. Sesuk ngene takono. Imam Syu'bah itu lebih sopan, enggak berani tanya. Imam Asy-Syafi'i ana sing nekat daripada ngecel takon. Ya Syekh gitu. Saya tadi cocokkan sama Hafiz, ternyata kok warane beda. Itu jenengan gimana jadi guru yang benar loh maksudnya kok piye gitu. Masyur terus beliau menjawab aqra'tu ka ya Syu'bah ala ma aqra'ani Zirrun bin Hubais an Abdillah bin Mas'ud wa aqra'tu ka ya Hafiz ala ma aqra'ani Abdurrahman As-Sulami ala ma aqra'ahu Ali bin Abi Thalib. Jadi sebetulnya sanad dua itu enggak bisa digabung. Justru kalau kamu nyebut Abdul bin Mas'ud itu jalur Zirin bin Hubais yang terus asim. Itu bacanya seperti itu, Kuf'an atau Kufu'an bil hamzah. Yang jalurnya asim apa? Kufu'an. Nah, akhirnya huzuan ya jadi korban karena sama. Haza coba yang maknanya ngenyek itu haza nakis apa haza mahmus? Haza mahmus. Istihza kan pakai hamzah. Tapi di masternya huzuan. Tapi kalau kamu ngaji sorof sama Pak Tarom, haza ayah za'u husan, atau kamu selonong dari huzuan. Tapi kalau kamu ngaji Quran, huzuan. Tapi kalau ngaji sorof, nah sekarang is'al juga sama. Nah ini saya yakin alumni ini pasti senang karena jarang guru menerangkan itu. Mungkin saking sopannya atau saking tidak tahunya. Bagaimana ya dua-dua? Mungkin saking sopannya atau saking tidak tahunya. Coba sekarang masalah terjadi di Sa'alah. Sa'alah yas'alu su'alan. Terus pokoknya fahuwa sa'ilun wadha kamas ulu. Kamu milih fi'il amar mana? Sal apa is'al? Sal apa is'al? Is'al apa sal? Ayo ngaco. Partai-partai nana yuk. 01? Coba 01 milih apa? Nggak jawab. Is'al 02? Sal. Dua-duanya Imam Asim juga agak konsisten. Ada beberapa yang dia jelas baca sal. Sal Bani Israel. Sal takok siro Bani Israel. Ya, sal kan? Sal Bani Israel. Sal takok siro Bani Israel. Tapi was'alhum was'alil Korea. Tapi Ibnu Katsir baca apa? Was'alhum. Ibnu Katsir semuanya dibaca sal. Was'alhum dibaca apa? Was'alhum. Was'alil Korea. Was'alil Korea. Jadi kita baca was'al. Tapi Imam Asim kalau ditanya, kok kamu bacanya gitu? Padahal di juz 2 jelas sal Bani Israel. Juz 2 itu yang sal Bani Israel. Sal takok siro Bani Israel. Karena fi'il amar memang kadang orang Arab bilang is'al, kadang bila sal. Nah, coba kalau kamu jadi saya, pusingnya bukan main. Untuk daftar wali itu pusingnya bukan main. Harus melalui, karena saya tidak ingin jadi wali lewat jalur sabar, saya ingin jalur alim, itu memang agak berat. Jadi wali itu ya, fakir sabar ya wali. Dan itu ya berat juga, fakir itu kan ya berat. Bujung ngamuk, tonggora percaya, itu kan ya berat juga. Tapi saya tidak ingin lewat jalur itu, repot. Diutang tonggo, ditagih, repot. Terus kedua jalur bujo judes, itu ya repot lagi.
Kan dulu ada wali, bujune judes jadi wali. Bareng bujune apian, enggak jadi wali. Masyur itu di Ubud dulu, jen. Ada orang wali. Dia ke hutan, temannya datang. Mana suami kamu? Wah, nyari kayu di hutan. Emang enggak punya pekerjaan lain. Semoga dimakan macan. Orang suami enggak jelas. Mulai dulu profesinya hanya cari kayu. Datang itu kayunya seonggok itu di bawah harimau. Wah, keramat. Suatu saat cerai. Terus temannya tadi datang, di mana suami kamu? Nyari kayu di hutan, doain selamat, kasihan, mulai dulu pulang dipikul. Terus ditanya, kenapa kamu sekarang kamu pikul tidak pakai harimau? Semenjak istri saya solikah, saya ada wali. Itu juga pilihan. Jadi pilihan kedua itu, ini kamu ingin daftar mana? Fakir sabar. Fakir sudah fakir, istrinya judes itu juga cepat deh. Terus ketiga itu jalur alim, atau bisa saja alim itu jalur pertama. Tapi kan ya harus ngerti sorob, nahwu, iqlal. Saya sampai sekarang masih belajar iqlal sampai sekarang. Ya gak kebayang kan? Sekarang tak teruskan lagi. Sa'ala yas'alu soalan. Fi'lamarnya milik is'al wasal. Dipakai semua. Buktinya juz 2 langsung sal. Tapi di ada kalau ada wawu atau fa, Imam Asim bacanya fas'al. Fas'al bani, fas'al hum wasal hum. Tapi Imam Ibnu Katsir tetap baca apa? Fas'alu hum. Siapa yang pernah belajar siapa? Ibnu Katsir baca apa? Fas'alu hum. Yang kita baca fas'alu hum dibaca apa? Fas'alu hum. Yang wasal hum dibaca apa? Wasal hum. Wasalil qaryah dibaca. Wasalil qaryah. Itu akhirnya punya efek di sistem Rosem Usmani. Rosem Usmani, meskipun kita ala kiroati asim, itu nulisnya tetap wawu sin suratul ya'lam. Berarti hanya berapa kalimat? Yang was'al itu wawu sin suratul ya'lam. Berarti hanya tiga. Wawu sin lam. Enggak boleh dalam Rosem Usmani kamu nulis wawu alif sin alif ngadek mau diul hamzah baru lam. Karena kalau seperti itu bacanya harus was'al gelem ra gelem. Jadi kalau Ibnu Katsir ketemu orang nulis was'al begitu dia ngamuk. Aku ra gak duwe peluang. Lah iya kalau ditulis pakai wawu alif sin alif maudi al hamzah terus lam. Berarti hurufnya berapa? 5. Mau ndak mau harus dibaca apa? Was'al. Makanya Rosem Usmani itu harus ditulis tanpa alif maudiul hamzah supaya Imam Ibnu Katsir punya peluang baca wasal. Nah, itu pentingnya menetapkan Rosem Usmani biar qiraah lain punya peluang. Dan itu ada disiplinnya juga. Tapi kan kita sudah kadung ikut partai tadi. Wasal. Ya sudah seperti itu. Ada lagi menyangkut mudhaf. Kalau kamu Nasrim coba mau ngetes Pak Taro mungkin ya ikut dites gak pantas. Madda ya mudu apa coba? Maddan wa ma maddan bahwa madun wada kamam. Kamu partainya umdud apa mudda? Oh ini umdud, ini umdud. Coba ngaco yang umdud berapa? Umdud apa mudda? Mudda apa umdud? Ya keliru semua atau benar semua karena Quran pakai dua-duanya kan masyhur tuh. Wa fukaha itsumud wa mun fisakan dikawanihi bimbun madar wa fitaran nahu halal tu mahal tafi jasmin wa shibhil jasmi takhirun kufi. Quran pernah pakai dua-duanya. Ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda. Berarti pakai partai idgham mayyartadda. Tapi ada ayat wa mayyartadid. Artinya Quran ya pernah pakai idgham. Ya pernah pakai tidak idgham. Wa mayyushaqillaha. Berarti idgham. Ada yang yusakik berhubung iltiqa' sakinan yusakikir rasul dan seterusnya. Berarti ya pernah Quran pakai apa? Fakul idgham yusakik pernah pakai idgham yusakki. Sama ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda pakai apa? Idgham. Tapi ada ayat wa may yartadid. Nah, kita-kita sebagai peneliti itu baca itu ya Allah. Makanya Imam Sibawa itu pernah baca Quran itu sujud berkali-kali. Ya Allah, betapa hebatnya engkau. Semua lughat yang terjadi di Arab pernah dipraktekkan di kitab jenengan. Sampean kan gak tahu sujud berkorongan. Karena Arab beda nih. Malah
kadang yartada be yartadid maknane beda. Padahal itu mau itu mbek fakul itu. Jadi ilmu makanya ini ngaji karena saya taat sama Gus Najib. Sebenarnya saya enggak punya keinginan ngalimkan jinan, enggak boleh alim dalam sesaat itu. Masa ngaji setengah jam alim enggak mungkin. Tapi ya cukup lah lucu-lucunan cukup lucu-lucunan. Gue dunia gue laibun walahun maksud saya dunia. Sama tidak usah tersinggung dunia gue laibun. Nanti Gus Pak itu gimana ngaji dianggap lucu kan? Baca Quran itu lama saya. Quran itu mengistilahkan dunia innamal hayatud dunya laibun. Ya sudah relax saja. Sehingga saya bilang lagi, betapa mutawatirnya Quran. Buktinya sebelum ada Imam Nafi sudah ada orang Arabi yang ngomong ya Nabi Allah. Dan itu mengenakkan kita. Akhirnya kita tahu walam yakullahu kufuwan ahad, maknahu kufuwan ahad. Meskipun lafadznya pakai wawu, karena kita tahu wawu itu hasil takhfif dari hamzah. Paham ya? Kita kalau ngaji bab nikah, nikah itu sebaiknya pakai yang kufu. Kafa'ah pakai apa? Hamzah. Maka terus jadi perdebatan ulama. Pertanyaannya gini, lalu ketika ada wawu itu suratun lil hamzah apa ainul wawi? Seorang lagi ya, kalau ada wawu itu suratun lil hamzah, gambaran hamzah, apa memang itu wawu? Imam Asim milih, ya memang itu wawu. Tapi Imam Asim juga agak konsisten. Di bab dhammah dia nganggap itu wawu, di bab kasrah tetap hamzah. Ketika ulama lain di bab kasrah nganggap ya. Nah, jajah, tak beri contoh. Imam Asim baca walam yakullahu kufuan. Tapi kalau bili ko irobbihim, pakai apa? Hamzah, padahal tulisannya ya. Maka pertanyaannya, ya di situ itu apakah hamzah? Apakah memang ya? Maka kalau kita ngaji nahwu itu ja'a umru'un suratul wawi. Ra'aitu imro'an suratul alif. Marartu bimri'in suratul ya. Itu ngaji gitu. Jadi lagi-lagi daftar wali lewat jalur alim itu ya susah. Karena harus melajari itu semua. Saya tidak ingin jadi wali lewat jalur fakir, sabar, diutang tonggore, iso nyaur itu ya roro. Damu bojo ya loro, ora enak damu. Dadi wong alim sinau ya loro. Maka berbahagialah orang yang enggak daftar wali karena enggak repot. Cukup jadi penggemar aman, apa? Karena nanti jadi wali itu harus kecewa loh. Karena misalnya jadi wali, Syabloh Qadir Jilani masuk surga. Ternyata pengumuman kedua dan para penggemarnya. Artinya segampang itu Allah yang jadi, padahal Syabloh Qadir itu tirakatnya puluhan tahun. Harusnya kan beliau masuk surga. Sudah itu pantas. Ternyata pengumuman kedua dan para itu andekan beliau oleh hasud piye toh? Aku tirakat tenan disaingi. Makanya saya juga harus siap kecewa nanti misalnya. Karena tadi Gus Pak masuk surga misalnya. Wan perjuangan saya luar biasa. Sinau Rasem Usmani, sinau Kiro Asfab, semua cuma jebule pengumuman kedua dan para yang hanya lewat YouTube enggak jelas-jelas. Tapi ya sudah lah, Allah itu baik ya sudah. Jadi ya tapi Syabloh Qadir ya tentu tidak kecewa, maksudnya ya, beliau orang soleh mesti tidak kecewa. Cuma yo kok segitunya, baiknya Allah cek segitunya. Akhirnya ternyata segampang itu pengumuman gelombang kedua. Ya saking rahmatnya Allah itu ya sudah. Gitu. Ya saya mohon alumni-alumni sini itu mempelajari juga, terutama yang ahli lah, supaya kita ini tahu kenapa Imam Asim baca dua kali. Jangan kalau ditanya pokoknya kok guru ngono ya, pancen kok guru gitu. Jadi karena Imam Asim itu bias itu ya mau tidak mau, karena i'ti mau tidak mau kan ini ada kasroh sebelum hamzah, normalnya diganti apa? Ya i'ti, buktinya apa? Ata yu'ti i'ta anai wa i'ta izzakan, aslinya apa? I'ta izzakan. Jadi kok konsisten. Tapi justru itu menjadi kelihatan alimnya. Memang enggak perlu konsisten. Orang Arab sendiri enggak konsisten. No? Makanya kalau Imam Muslim ditanya, kenapa jenengan enggak konsisten? Wong riwayatnya memang enggak konsisten. Karena Bani Tamim baca bil hamzah, orang Quraisy enggak suka hamzah. Makanya masyhur wa Quraisyun yuham apa lam yuhammis wa Banu Tamimin yuhammis. Sama kalau baca itqan atau baca takbir itu kaidahnya gitu. Bani Tamim suka hamzah, orang Quraisy enggak suka. Makanya Nabi tadi gejolakannya gitu ya Nabi Allah, jadi Nabi guyu-guyu anak Quraisyun, aku itu orang Quraisy, jadi aku baca ya Nabi Allah.
Terus orang tamim guyu-guyu. Terus ya itu terus jadi termasuk jadi kiru asap lah. Orang yang membiasakan hamzah yang enggak bisa pakai ya, yang biasa pakai ya takhfif atau wawu takhfif, ya enggak kulino pakai apa? Hamzah. Jadi ini apa? Bagian dari apa ya? Diskusi. Saya mohon nanti jangan banyak tanya. Ini enggak acara kampus ini. Kiai itu takut. Saya itu sebenarnya paling enggak suka acara seminar tanya karena orang tanya itu dua. Satu orang yang enggak peduli. Wes ngerti nak ilmunya itu tidak terjawab lewat pertanyaannya, tetap aja tanya. Karena enggak tahu itu satu bawaan bodoh, dua bawaan brengkel. Lah, kalau bodoh itu barang aib, itu harus ditutupi, enggak boleh diketok-ketokno gitu. Kedua itu brengkel banyak. Brengkel itu wis butuhe ku aneh. Terus ketiga, kepengin darane pinter mergo takoke kritis. Wis tak anak pendaran pinter, tarane pinter tanpa takok. Tapi karena itu adat di acara-acara seperti ini, ya mungkin nanti ada satu dua aja, maksimal dua. Tapi jangan tanya yang tiga jenis itu. Latas alu an asya intu bedalakum tasukum. Allah sudah, kamu jangan tanya sesuatu yang kalau kelihatan malah kamu kelihatan bodoh. Misalnya tanya sesuatu yang dohir, mesti nanti Gus Hamid guyu, Gus Dar guyu. Ngono kok ditakon, isini sini santri kerabia kan mesti gitu. Lah nak takon wangel, jelimet, mesti takonku. Eskalemku kok paham, kok ora paham. Misalnya sampean takok, Gus Kufuan itu mahmus apa nakis? Itu mesti wis ketok pinter. Ya jawaban saya ya mahmus, cuma sekarang ditakhfif jadi wawu. Sehingga ala suratin nakis seakan-akan nakis, tapi hakikatnya tetap mahmus. Nah, tanya paling buruk itu tanyanya muta'anid. Itu yang Nabi enggak suka. Makanya innama ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim. Dulu ulama-ulama, orang-orang dulu rusak itu karena banyak tanya. Jadi ini bukan neror jenengan dah supaya punya aturan itu bukan neror, neror betulan memang ini supaya kamu punya aturan. Jadi ini terserah, tapi yang jelas itu materi dari saya itu cukup harusnya menjadi inspirasi. Saya nggak pernah lho nerangkan Quran sedetail ini karena ini menghormati Mbah Munawir, menghormati Kiai Abdul Qadir, Gus Najib, ini ada Gus Hamid, Gus Dar semua, ada ahli sorop Pak Tarom. Jadi sorop sendiri itu ya sudah partai-partainan. Coba harusnya kalau ngarang sorop begini Pak Tarom, madda ya muddu maddan wa mamaddan fa wa madun wada kamam tudun mudda, terus balik ini lagi madda ya muddu umdud lah, harus dua kali, kalau enggak kan kubu-kubunan. Wong bisa dua kok kenapa harus milih satu? Ya kan di Quran fal yamtud kan? Harusnya kan bisa fal yamudda. Fal yamtud bisa babin ila sama wa in kana kabura alaika iraduhum fa inistata'ta an tabtaghiyana fa kuntu lahu. Terus itu fal yamtud bisa benar sama? Terus sumal yaqta fal yamtud hal di mana kaitu hu? Mayang itu yang di kan ada ayat fal yamtud itu juz berapa itu 17 atau berapa itu? Itu kan fal yamtud. Harusnya juga bisa fal yamudda yang masyhur yang dipakai Quran jelas ada yusakillaha, ada yusakik, ada mayartadda, ada wamay yartadid, karena tadi benar alfiyah nahu halal tuma halal tahu wafi jasmin wa shibhil jasmi takhirun kufi. Jadi kalau ada mudhaf yang posisinya jazm, baik jazm karena jazm ada lamnya atau jazm yang karena fi'il amar, itu boleh milih. Takhirun itu boleh milih, boleh umdud, boleh mudda, boleh firro, boleh ifrir, paham ya? Berarti boleh mudda, boleh umdud, boleh falyartadda, boleh falyartadid, boleh mayartadda, boleh mayartadid. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan kajian dari Kiai Muda Alim Alama Kiai Haji Ahmad Ba'udin Mursalim menjelaskan tentang Allah memberikan cobaan dan sebenarnya Allah juga memberikan solusinya. Penjelasan yang sangat detail dan gamblang dan sangat mudah dimengerti dan dipahami. Semoga kita kedepannya selalu dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita bisa ngaji bareng, belajar bareng tentang beragama yang lebih baik lagi. Semoga video ini bermanfaat. Setidaknya, walaupun sekecil apapun, kita bisa mengamalkannya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila berkenan, bisa like, subscribe, dan komen.
dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kita selalu dipertemukan dan belajar ngaji bareng. Sampai ketemu di video berikutnya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.